saat ini saya sedang berada di Desa Tamakerja, Kecamatan Kedungreja. Di sini saya sedang berada di pabrik Family Koko. Untuk pangan gitu kan, khusus untuk makanan. Nah, setelah dibikin di sini, nanti terus dialirkan ke penampungan sementara di sebelah sana. Nah, di sini. Ini namanya, kalau kita namanya proses pencetakan. Ya, istilah kita proses pencetakan ini dituang ke dalam nampan, ditutup dengan koran. Dinginnya kan hari berikutnya. Nah, setelah hari berikutnya dingin, diberi starter. Nah, contohnya yang lagi kasih di sini. Siap makan satu-satu. Satu botol untuk empat jam. Ini botolnya kan. Nah, kalau ini kan udah jadi, nanti ada ini. Ada pentolannya. Ini lagi proses panen. Ini nggak apa-apa. Nah, tadi kan air tuh, ini jadinya seperti ini. Nah, ini jadi. Jadinya seperti ini. Ini belum bisa dimakan karena masih asam, kotor juga. Nanti ini dimasukkan ke bak, terus nanti dikirim ke pabrik yang di sana. Oh. Iya, nanti dicuci, nanti dipotong. Kalau awal mulanya dari kakek saya. Kakek saya itu bikin pabrik Santa de Coco, belajar dari orang Jawa Barat. Itu 2006, terus bapak saya baru bikin ini tahun 2019. Awal mulanya karena apa ya, banyak potensi air kelapa yang melimpah di lapangan, jadi kita memanfaatkan air kelapa yang ada di yang daripada dibuang kita promosi. Itu saya sendiri mbak? Iya sendiri, saya perorangan lah. Untuk bahan baku utamanya apa aja? Air kelapa. Air kelapa, kemudian dikasih bumbu kayak gula, cuka, kemudian amonium sulfat. Itu bahan baku utama air kelapa. Untuk proses pembuatan itu dari awal? Dari awalnya kita air kelapa itu kita katakanlah diamkan dulu. Jadi yang enggak yang baru itu. Air kelapa yang udah 7 hari sampai bahkan 1 bulan. Jadi yang udah kecut lah, yang udah asam gitu, kita produksi, kita rebus. Setelah direbus, kemudian dicetak. Dicetak itu pakai gayu di situ. Kemudian kita taruh di loyang, ditutup sama koran. Kita diamkan semalam. Hari berikutnya kita kasih starter, kayak kalau dalam istilah tempe itu laru. Tahu laru enggak itu? Kayak yang bakterinya lah. Kita kasih bibit, tanam itu bibit. Kemudian tunggu 7-8 hari kita panen. Seperti itu. Untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas kita apa? Kita air kelapanya kita cek menggunakan alat brick. Brick itu untuk mengukur keadaan kadar gula. Itu kita cek gitu kan, karena apa namanya? Kalau air kelapanya bricknya rendah, itu nanti efeknya diproduksi jadi banyak yang gagal. Jadi air kelapanya kita seleksi. Tidak semua air kelapa kita terima. Yang paling penting itu kemudian kita juga menjaga suhu, bukan menjaga suhu ya. Misalkan ini, karena Santa de Coco itu sensitif dengan suhu, tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Nah, misalkan sedang panas, berarti kita buka jendelanya kayak gitu.
kalau lagi dingin berarti kita tutup jendela. Jadi pengaturan ruangan lah untuk menjaga keberhasilan produksi. Apa yang menyebabkan kegagalan dalam pembuatan napas itu? Ya itu tadi salah satunya suhu berpengaruh, kemudian kualitas air kelapa, kemudian yang selanjutnya itu apa ya, faktor alam yang tidak bisa dihindarkan seperti hama. Hama kayak tikus, jangkrik itu juga bisa membuat gagal. Kemudian faktor kita kan natal di kopi itu kan menggunakan bakteri nggak? Bakteri Acetobacter. Nah, bakteri itu kan kita kendalikan di botolan itu, besok nanti saya tunjukkan. Botol itu berarti yang harus jaga kesterilannya. Yang bikin gagal kadangan kurang steril, kurang bersih, kurang steril bisa jadi gagal. Suhu juga pengaruh kegagalan, kemudian kualitas air kelapa dan kualitas kesterilan, berarti pendidikan perebusan itu juga berpengaruh. Kalau kurang mendidih dengan suhu sekian derajat itu juga berpengaruh ke kegagalan. Untuk strategi pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat seperti apa? Karena kita kan produksi setengah matang. Nah, cuman kita juga pengen tuh orang-orang tahu kalau kita tuh ada mata ke toko gitu. Paling kita seperti kalau lebaran kita bagikan parcel ke karyawan dan lingkungan. Nah, di pasar itu ada sirup, ada nata de coco-nya. Itu dalam bentuk promosi yang tidak sengaja gitu lah. Kemudian misalnya ada kerabat berkunjung, kadang-kadang kita kasih nata de coco biar untuk perkenalan. Gitu. Kalau yang khusus promosi seperti produk matang itu kita nggak ada. Cara membangun merek yang kuat kualitas. Iya, kualitas itu kualitas. Jadi kita kan nggak hanya produksi di sini, Mbak, tapi kita menerima barang dari orang lain, dari mitra-mitra luar lah ya, yang udah sudah rumahan yang kecil lagi. Kita cukup UMKM, cuman produksi agak besar, agak banyak. Dan ada yang lebih kecil lagi, nah itu kita menerima dari luar. Nah, apa istilahnya? Yang paling penting itu kualitas, karena barang kita dengan barang dari luar itu tetap beda. Bedanya di mana? Kekuatan apa ya? Ketahanan. Jadi keras dan tidak kerasnya itu berpengaruh. Jadi untuk menjaga kualitasnya kita itu, menjaga kualitasnya, bumbu jangan sampai berubah, takaran jangan berubah, hanya demi keuntungan yang menggiurkan gitu. Pokoknya kualitas dijaga biar apa ya, dipercayalah oleh pabrik yang mengambil. Kita kan sebagai supplier nih, kita harus mempertahankan kualitas untuk menjaga kepercayaan dunia. Misalnya kita jualnya barang yang agak lunak, kan cepat ancur. Jadi nata de coco itu yang bagus itu yang keras, yang tidak gampang ancur ya. Karena kan urusnya ketahanan. Ya kalau nanti kita kirim barang yang agak lunak, nanti diproses sana baru itu bilang nanti ancur. Pernah ada kasus, tapi bukan barang kita. Si ini kan family koko. Secara tidak langsung itu usaha membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, itu tanggapan Mbak seperti apa? Iya, ya kebetulan di sini juga yang kerja-kerja banyak ibu-ibu, karena ternyata banyak orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan, apalagi yang sekelas janda, mereka kan enggak punya penghasilan kan. Alhamdulillah dengan adanya pabrik ini bisa mempekerjakan orang-orang yang tadi itu tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan seperti janda seperti itu. Jadi ya mohon maaf, tapi di sini ya beberapa orang janda gitu, tapi ya lumayanlah mereka terbantu dengan adanya pabrik ini. Masukan. Ya betul sekali. Apalagi kepada orang-orang yang enggak punya sawah ataupun kalau sini namanya orang bawon. Panen kan mereka, kalau orang-orang tani kan bawon tuh. Nah, di sini membantu sekali kepada orang-orang yang memang nggak kuat panas-panasan, jadi bisa bekerja di sini dan lumayan bisa penghasilan lah, bisa buat makan sehari-hari. Kalau beginilah hasil dari pembuatan napas de coco, tetapi benar ini belum jadi, jadi masih bisa diolah untuk yang lainnya.